Lihat foto pernikahan Saiful Jamil dan Indah Sari, Dewi Persik nyinyir. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Foto pernikahan Saiful Jamil dan Indah Sari yang sempat bocor ke publik, hal itu sontak membuat penasaran. Benarkah keduanya sudah menikah? Termasuk Dewi Persik. Meski hanya sebagai mantan istri Saiful Jamil, Dewi Persik ingin tahu kebenaran soal foto pernikahan itu. Ia pun langsung bertanya pada Indah Sari di acara Pagi-Pagi Ambiar yang tayang pada 29 Maret 2021. Udah menikah apa belum, Kak? Udah menikah siri atau belum, Kak? Cicar Dewi Persik penasaran. Indah pun tak memberikan jawaban pasti awalnya, ia malah berseloroh kalau menikah tidak pakai siri atau tanaman. Beberapa host dan Dewi Persik pun langsung menduga kalau Saiful Jamil dan Indah Sari sudah menikah secara agama. Indah pun hanya tersenyum dan tak bisa menjelaskan. Hingga akhirnya foto mengenakan baju pengantin dengan Saiful Jamil ditayangkan. Para host termasuk Dewi Persik menanyakan kebenaran foto itu. Namun kocaknya, pedangdut yang akrab disapa DP ini seolah cemburu dan malah menjulitin foto itu. Ah, paling juga bikin kayak begitu, kayak kalender gue dulu sama Mas Saiful, celetuk Dewi Persik. Bahkan menurut DP, ia pernah foto mesra dengan Saiful seperti itu saat sudah bercerai. Gue udah cerai, jadi janda. Waktu itu juga foto begitu. Lanjutnya, Indah Sari pun hanya tertawa mendengar Dewi Persik berseloroh demikian. Baru kemudian, Indah Sari menceritakan kalau foto bak pernikahan itu sudah diambil sebelum Saiful Jamil masuk penjara. Hanya saja dirinya tak menjawab apakah benar sudah menikah atau tidak.